Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Thank you.
Koyakkan hati. Firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Koyakkan hatimu dan jangan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel 2 ayat yang ke-13. Seorang yang menyesal dapat mengungkapkan perasaannya dengan meratap, menangis. Ada berbagai macam ekspresi dan tindakan orang yang menyesal. Ada yang diam meratapi diri. Ada yang menangis sejadi-jadinya. Ada yang memohon ampun kepada orang yang disakiti. Dan yang lainnya. Salah satu ekspresi penyesalan, pengakuan dosa orang Israel, adalah mengoyakkan pakaian. Selain meratap atau menaburkan abu di seluruh tubuh. Pada masa itu mengoyakkan pakaian adalah ungkapan sebuah penyesalan atau kesedihan. Nabi Yoel mengingatkan orang Israel agar jangan hanya mengoyakkan pakaian, melainkan hati yang harus dikoyakkan. Koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Hati itu simbol pusat kehidupan manusia. Hati juga yang menjadi simbol hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita. Pengakuan dosa harus dilandasi dengan sikap hati dan pengetahuan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kalau Tuhan itu pengasih dan penyayang, masakan Allah tidak mengampuninya ketika kita datang dengan sikap hati yang tulus, yang benar-benar menyadari apa yang sudah kita lakukan. Jadi penyesalan lahiriah seringkali membuat kita menyepelekan anugerah Allah. Ketika kita melakukan ritual-ritual pengakuan dosa, ritual penyesalan, seringkali itu hanya sekedar ritual religiusitas,
bukan spiritualitas, bukan dari hati kita. Koyakkan hati, pandang Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dan mau mengampuni kita. Seharusnya kita menghargai anugerah Tuhan, pengampunan dari Tuhan dengan darahnya yang kudus dan yang sangat berharga. Bangsa Israel tidak peka terhadap teguran atau hukuman Tuhan. Dan seringkali kita juga tidak peka terhadap teguran Tuhan dan hukuman Tuhan. Ketika kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita melakukan ritual ibadah kita dengan baik, melayani, tetapi cara berpikir kita, tindakan kita tidak mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan rahmat Tuhan, pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan. Bangsa Israel tidak bertobat, walaupun Tuhan sudah sering memberikan hukuman kepada mereka ketika jatuh dalam dosa. Mereka berpikir bahwa hukuman Tuhan itu sudah dilakukan dan Tuhan sudah memberikan anugerah, Tuhan menuntut umatnya hanya beribadah, memberikan persembahan. Itu yang terpenting dalam pandangan Tuhan. Padahal yang Tuhan rindukan bahwa umat Tuhan betul-betul mengoyakkan hatinya, hidup sesuai dengan kehendaknya, menjauhi hal yang jahat, bukan sekedar beribadah, bukan sekedar ritual. Bagi Tuhan, perbuatan yang jahat itu sesuatu yang menjijikan bagi Tuhan. Ibadah harus disertai dengan pertobatan dari perbuatan yang jahat. Harus disertai dengan kesalehan hidup. Kebanggaan sebagai umat Tuhan bukan sekedar menjalankan ritual atau upacara keagamaan yang tidak meniadakan kewajiban menjauhi dosa dan berbuat baik. Allah menginginkan hati yang hancur, hati yang dikoyakkan, dan menghadirkan kehendak Allah sebagai wujud pertobatan yang sejati. Marilah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan hati kita, cara berpikir kita, tindakan kita. Benarkah kita ini sudah mengoyakkan hati kita? Atau sekedar terlihat saleh di dalam seluruh ritual agama kita, kegiatan-kegiatan gereja kita? Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Di dalam cinta.
kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami memasuki masa puasa dan berpantang. Semua ini tidak kami biarkan hanya menjadi ritual semata, tetapi kami ingin sungguh-sungguh menghayatinya sebagai masa-masa di mana kami mengoyakkan hati dan sungguh-sungguh bertobat. Kami menyadari setiap kegagalan kami juga keberdosaan kami, dan kami datang memasrahkan diri kami kepadamu. Ya Bapa, ampunilah kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang tiba-tiba jatuh sakit. Sesaat kami mungkin terkejut mendengar kabar mereka. Tetapi kami percaya Bapa senantiasa berada dekat dengan mereka, menolong mereka, sehingga mereka boleh mengalami ini semua bersama dengan Engkau di dalam Engkau. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa atas diri mereka. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudari-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesulitan ekonomi. Tolonglah mereka untuk dapat tetap tenang dan berhikmat ketika menghadapi semua ini. Berkati mereka dengan rezeki yang cukup untuk mereka kelola. Jika mereka sedang mengupayakan jalan keluar, Bapa, tolong berkati. Jika mereka sedang berputus asa, Bapa, bangkitkanlah pengharapan dalam hati mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya debu tanah melekat pada telapak kakimu, menjaga setiap jejak langkahmu agar senantiasa merendah seraya meninggikan Tuhan. Kiranya peziaran kehidupan diwarnai oleh berkat, setiap suka, duka, tawa, dan air mata dilalui dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya salibnya dan kuburnya hadir di dalam hidupmu, menjadi akhir sekaligus awal dari kehidupan baru yang bernilai kekekalan, yang memiliki makna, yang senantiasa dinaungi oleh cinta kasih dan anugerah dari Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin.
api dan cinta kasih datang daya dalam kudus, datang daya dalam kudus, Engkaulah sumber hidup, Engkaulah api dan cinta kasih. Sumber hidup, Kaulah